oleh nomor nambing 08 Amanambing Grado pemilih Nusantara Jaya Komplitar dengan bobot 1,5 kilogram. Nomor 9 ya. Masih di peringkat ke-8. Peringkat 8 diraih oleh nomor peserta 09 Amanambing Agis pemilik Blante Ciri Tawang Malu yang bobot 1,2,5 kilogram. Lurah Dongkol. Peringkat ke-8. Peringkat apa nih bang? Persilangan Tomba Garut dan Dorong. Masuk di peringkat ke-7. Peringkat ke-7 diraih oleh nomor kambing 03 Amanambing Paijo pemilik Nino Van Malang yang bobot 1,2,3 kilogram. Paijo ini ya, Paijo Ejo, Ejo. 123 kilogram. Dan selanjutnya peringkat ke-6 diraih oleh nomor nambing 13 Amanambing Kusume pemilik Ibrahim Wong Yogyakarta dengan bobot 1,2,3,5 kilogram. Nomor peserta 13 mendapatkan peringkat ke-6 dan ini 5 besar di kategori timbang bobot jumbo dan kambing diraih oleh nomor peserta 07 juragan selat plastik Oke, siap dengan bobot 1,2,4 kilogram. Selanjutnya masih di tempat besar nomor 5 peringkat 4 diraih oleh nomor peserta 01 Amanambing Kinder pemilik Hasan Pampar Suruhan dengan bobot 1,2,7 kilogram. Nomor 01 Oke. Operator bersiap. Baik, saudaraku, inilah tiga besar di kategori timbal bobot domba dan kambing ekstrim di kontes kambing dan domba bersama Wali Kota Blitar 2024 untuk peringkat 3.
perbedaan kambing lokal dan impor. Apakah yang lokal akan menjadi juara? Apakah yang impor akan menjadi juara di kesempatan sore hari ini, saudaraku? Juara satu. Terbesar di Wali Kota Blitar, di tempat berarti di KPP Kota Blitar sore hari ini kesempatan ini. Ya, saya naik podium. Terima kasih sudah menyaksikan kembali. Assalamualaikum.